kita disimpan. Apa sabo? Sabo. Tak adalah dia kata, saya percaya pada Allah. Walakad fatanna akan begitu sahaja tanpa diuji. Kereta binat akan bertambah dan kuat. Oh, mana kita akan lapor dan kenyang. Dua tu je. Maka datang ujian untuk menaikkan iman kita. Atau datang ujian sebaliknya. Maka sebab itu tabiat iman menuntut diuji. Dan Allah Ta'ala dengan iman yang didakwa oleh manusia, maka Allah mendatangkan ujian untuk menguji siapa yang benar. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah tahu siapa yang benar, Allah tahu siapa yang bohong. Maka akan tetapislah golongan munafik. Golongan-golongan yang sebenarnya tidak percaya pada Allah. Cuma percaya pada janji manusia. Yang tidak percaya pada syurga. Walau dia berkata di Islam. Kerana bila datang ujian, dia tidak mengharapkan apa-apa pun dari Allah. Dia tak harap. Manakala orang beriman, bila mana datang ujian, dia mengharapkan Allah. Pahalanya, darjatnya, dosa supaya diampunkan. Bukan supaya dia makin dekat dengan Allah. Kata Ustaz, alhamdulillah saya diuji, dulu saya jauh dari Allah. Sekarang saya rasa dekat. Tak, alhamdulillah saya diuji, dulu saya jauh dari Allah. Bukan supaya dia makin dekat dengan Allah. Bila kita sebut sabar itu indah, pasti ada janji dalam Quran. Apa kelebihan saya bersabar? Ya, kalau kita sebut sabar, maka tahan diri. Tahan diri dengan maksud, kata Imam Abu Ali Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu. Minimum sabar, seorang itu tidak menyalahkan takdir. Minimum sabar. Boleh saya rasa, segala ujian tadi Allah nak tegur saya, dulu saya sibuk, tak ke masjid, tak belajar, tak peduli mak ayah, tak peduli jiran tetangga, saya peduli saya dengan diri saya. Maka datang ujian tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut sabar itu indah, pasti ada janji dalam Quran. Apa kelebihan saya bersabar? Ya, kalau kita sebut sabar, maka tahan diri. Tahan diri dengan maksud, kata Imam, yang peduli saya dengan duit saya. Boleh saya rasa, segala ujian tadi Allah nak tegur saya, dulu saya sibuk, tak ke masjid, tak belajar, tak peduli mak ayah, tak peduli jiran tetangga, saya peduli saya. Apa yang dilaluinya, yang dilaluinya itu ialah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ada dua unsur penting supaya kita juga tahu. Ini di hakikat dunia. Pertama, tabiat dunia ini mesti akan ada ujian. Maka pilihlah ujian yang mulia dengan membela agama Allah. Tuan-tuan bela ke tak nak bela, tuan-tuan akan diuji oleh Allah. Sebab ini tabiat dunia. Tabiat dunia akan datang ujian. Cuma bedanya, orang kafir ujian itu datang untuk mengazabkan dia sebahagian azab yang Allah janjikan dan akan disempurnakan azabnya akhirat kelak. Manakala orang beriman datang ujian untuk mengampunkan dosanya, mengangkat darjatnya dan untuk dibebaskan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka dengan berkata mereka beriman, mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Mami muslim illa kaffarallahu biha anhul khataya. Maka Allah akan menjadikan sebab dihapuskan dosa. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Allah Ta'ala menyatakan,
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka dengan berkata mereka beriman, mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Kerana tabiat iman diuji. Potong sikit lagi. Baca surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Allah Ta'ala menyatakan, ahasibannasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanu walakad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka dengan berkata mereka beriman, mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Kerana tabiat iman diuji. Siapa pun kata saya orang beriman, sahab, dia akan diuji. Saat saya orang Islam, dia akan diuji. Kali ini tabiat iman. Kenapa? Iman dia akan bertambah dan kuat. Macam kita sebut tabiat perut lah. Bah, bila kita sebut ada perut, maknanya kita akan lapar dan kenyang. Dua tu je. Tuan-tuan lapar ke tuan-tuan kenyang? Iman, sama ada iman tuan-tuan naik atau turun. Maka datang ujian untuk menaikkan iman kita. Yeah, I'm going to
Tawar sikit ni, tawar sikit. Maka sebab itu tabiat iman menuntut diuji. Dan Allah Ta'ala dengan iman yang didakwa oleh manusia, maka Allah mendatangkan ujian untuk menguji siapa yang benar. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah tahu siapa yang benar, Allah tahu siapa yang bohong. Maka akan tertapislah golongan munafik, golongan-golongan yang sebenarnya tidak percaya pada Allah, cuma percaya pada janji manusia, yang tidak percaya pada syurga walau diberkati di Islam. Kerana bila datang ujian, dia tidak mengharapkan apa-apa pun dari Allah, dia tak harap. Manakala orang beriman, bila mendatang ujian, dia mengharapkan Allah pahalanya, darjatnya, dosa supaya diampunkan, bukan supaya dia makin dekat dengan Allah. Kata ustaz, alhamdulillah saya diuji, dulu saya jauh dari Allah, sekarang saya rasa dekat. Boleh saya rasa segala ujian tadi Allah nak tegur saya, dulu saya ada dua ayat, dua tempat dalam Quran Allah Ta'ala mensifatkan sahabat itu indah. Dan Allah Ta'ala menuntut kita dengan kesabaran yang cantik ini. Dengan kesabaran yang cantik ini. Kita dengan kesabaran yang cantik ini. Pertama, dan suratul Ma'arij ayat yang kelima, Allah tak bertemu dengan satu golong yang cantik, yang indah.
Dan dalam surah Yusuf ayat 83. Bila mana Nabi Allah Yaqub alaihissalam berkata, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka sabarlah dengan sabar yang indah. Artinya dalam Quran ada muas kematian, sakit. Suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Ada dua unsur penting supaya kita juga tahu. Ini di hakikat dunia. Pertama, tabiat dunia ini mesti akan ada ujian. Maka pilihlah ujian yang mulia dengan membela agama Allah. Tuan-tuan bela ke? Dengan apa yang mereka tauhidkan Allah. Kerana tabiat dunia ini mesti akan datang ujian. Ini sunnatullah. Tuan-tuan tak nak berdiri agama, tak nak semayang, tak nak puasa, ujian juga datang. Sakit kepala, cimani, darah tinggi, jantung. Ada, kena tipu dia orang. Bila mana tuan-tuan pilih agama, saya nak luangkan masa yang saya ada, menguatkan agama saya. Bukan menguatkan agama sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Saya nak ajak orang untuk kembali pada beragama yang suci. Kembali pada agama yang benar. Saya nak ajak orang kafir, Buddha, Hindu, nak ajak. Saya akan diuji juga dengan cara itu. Tapi ujian saya kerana agama. Allah berikan kepada ada dua. Ada dua unsur penting supaya kita juga ada dua unsur penting supaya kita juga tahu. Ini di hakikat dunia. Pertama, tabiat dunia ini mesti akan akhirnya itu ialah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Tuan-tuan, ada dua unsur penting supaya kita juga tahu. Ini di hakikat dunia. Pertama, tabiat dunia ini mesti akan ada ujian. Maka pilihlah ujian yang mulia dengan membela agama Allah. Tuan-tuan bela ke tak nak bela, tuan-tuan akan diuji oleh Allah. Sebab ini tabiat dunia. Tabiat dunia akan datang ujian. Cuma bezanya, orang kafir ujian itu datang untuk mengazabkan dia. Sebahagian azab yang Allah janjikan. Dan akan disempurnakan azabnya akhirat-akhirat. Manakala orang beriman datang ujian untuk mengampunkan dosa, Allah akan menjadikan sebab dihapuskan dosa.
Tuan-tuan baca dalam surah Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Allah Ta'ala menyatakan, ahasibanna su'an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanu walakad fatanna al-ladhina min qablihim. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka dengan berkata mereka beriman, mereka dibiarkan begitu sahaja tanpa diuji? Kerana tabiat iman diuji. Siapa pun kata saya orang beriman, dia akan diuji. Saya orang Islam, dia akan diuji. Kali ini tabiat iman. Kenapa? Iman dia akan bertambah dan kuat. Macam kita sebut tabiat perut lah. Bah, bila kita sebut ada perut, maknanya kita akan lapar dan kenyang. Dua tu, lapar dan kenyang. Dua tu je. Tuan-tuan lapar ke tuan-tuan kenyang? Iman, sama ada iman tuan-tuan naik atau turun. Maka datang ujian untuk menaikkan iman kita. Atau datang ujian sebaliknya. Maka sebab itu tabiat iman menuntut diuji. Dan Allah Ta'ala dengan iman yang didakwa oleh manusia, maka Allah mendatangkan ujian untuk menguji siapa yang benar. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Allah tahu siapa yang benar, Allah tahu siapa yang bohong. Maka akan tertapislah golongan munafik. Golongan-golongan yang sebenarnya tidak percaya pada Allah. Cuma percaya pada janji manusia. Yang tidak percaya pada syurga. Walau dia berkata di Islam. Kerana bila datang ujian, dia tidak mengharapkan apa-apa pun dari Allah. Bukan supaya dia makin dekat dengan Allah.